Kama asyar ila zalika fi awal babi sadis asyar. Seperti telah diuraikan pada bab yang ke-16. Bi qawlihi raja Allah anhu. Iza waqa'a minka zanbun. Fala yakun sababan yu'nisuka min husul istiqamati ma'a rabbika. Fakad yakunu zalika akhiru zanbin quddir alaik. Apabila anda melakukan satu dosa. Ida wakwa nalikanek tumiba mingka saking sira opo bun dosa. Ketika anda melakukan dosa, falayakun suka. Jangan sampai menjadi sebab keputus asaan anda. Jangan sampai ada merasa putus asa. Min husul Ya, untuk mendapatkan mencapai istiqamah dengan Tuhanmu. Jangan sampai menimbulkan putus asa. Waduh, celaka akhirnya putus harapan, frustrasi. Ya ini. Ini terjadi banyak sekali pada orang yang e, sudah tingkatan frustrasi karena mungkin dosanya terlalu banyak sekali sehingga dia tidak ada harapan kayak kayak semasa di Pangapura atau sakit sakit. Ya, soalnya mati ini wong puluhan. Ya, boleh ngelacur sudah puluhan tahun. Bagaimana sama? akhirnya ya wis, ini bang akhirat neraka ya wes senang-senang banget dunia sekalian ditutugakan boleh nafsunya itu gitu. tetap kita punya harapan uh, dan malah satu bukti tidak sedikit pula banyak orang-orang jahat preman pelacur bisa jadi wali ya kan begitu dan sebaliknya juga kita melihat banyak orang yang awalnya dia hebat tokoh masyarakat dikagumi ya. di akhir hayatnya nyungsep jengking, iya sejak muda di ahli ibadah, ahli sholat ahli puasa, ahli zikir mati, diranjang pelacur pangang ini bisa terjadi atas diri kita juga bulan nega gitu, aja ada gudung durung tentu <Seattle> iya, makanya minta Allah minta ah husnul khatimah dong, iya kenapa sih, tetap kita ada harapan fakad yakunu zalika akhirazan bin qudr boleh jadi dosa itu adalah dosa terakhir yang kau lakukan yang Allah tentu yang Allah takdirkan atas dirimu itu inilah perbuatan kamu yang terakhir melacur di cangkingan besoknya kamu akan bertobat betul-betul selesai ya tapi kalau saya kan pengennya ketika bertobat tuh jangan jangan setelah kena penyakit setelah penyakit penyakit AIDS kata dokter lima tahun mati baru bertobat karena kalau sudah begitu, Aulayu shikan Allah. Ayah bahasa alikum ya kaban. Semua tak nahu. Falayus taja bolau. Udah hukuman sudah hampir jebret datang. Baru ya Allah mampu. Udah nggak ada. Iya Pengennya dia begitu. Aulayu shikan Allah. Ayah bahasa alikum ya kaban. Semua tak nahu. Kalau Allah sudah hampir menurunkan siksa, lalu kemudian baru berdoa. Falayus taja bolau nggak bakal dikabul Sudah ketok palu. Ampun ya, sudah, sudah gak ada waktu lagi. Sudah selesai. Tung. Nah ini artinya bahwa bagaimana kita bisa berbuat demikian. Kita harus jelas bahwa Allah itu tidak seperti kita. Kita kan punya dendam. Kadang-kadang semururi bilang hilang. sebentar kang mati kalau tidak pukul orang pura-pura mengucapkan tak-tak ini akhirat. Iya kan begitu. Eh enggak ada enggak ada urusan Allah mah. <tuh> ya allazina amanu la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Enggak usah enggak usah takut dong. Jangan putus asa mendapatkan rahmat Allah. Ketahuilah bahwa Allah itu siap mengampuni segala dosa. Ya kalau kita di sini saya yakin ya dosanya ya dosa-dosa ya dosa-dosa kerocol lah. Ya paling ya bangsa nyolong sendal paling ukuran. Iya. Iya. <laughs> iya, ya. dosa-dosa seperti itu. Yang dosa kecil sekalipun kita ter ya tergoda ya terjebak oleh godaan-godaan iblis kita melakukan kejahatan. Ya, yang penting ngaku salah. Ya pengapura selesai. Engkau lakoni Ya ngaku salah Bakal jarek ya, emang tobat sambal sih ya. Ya bakal tempat mas sambal kabeh. Siapa yang menjamin kamu tidak salah lagi setelah bertobat? Enggak ada. Bahkan masih huruf ya. Ya makanya jadi khair khatain atau apa? Jadi ya orang salah yang baik yang selalu bertobat ya salam bertobat. Tuhan. Kultu asair as asidik as orang yang sedang menjalani kebenaran yang jujur. Wong sing bener-bener lagi ngelakoni bebener awil wasil ila taqiq atau yang wis atau sing wis jadi bener wis sing wis bener jadi bener 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 sampai kepada kebenaran yang benar benar karaoke bil mukir jadan fisir uh, seperti penunggang kuda apa namanya itu kalau bahasa Indonesia menurut joki al mukir penunggang kuda yang perkasa yang gagah perkasa penunggang kuda yang gagah perkasa, perwira yang gag gagah perkasa, Al muhir. Kalau yang biasa bahasa Arabnya yang populer al-mighwar, bukan muhir, Al mighwar. Iya, al-mighwar itu orang yang beraninya luar biasa di medan pertempuran. Pahlawan, jagoan lah. Al-mighwar. Iya, yang sangat begitu. Jadan fisair berjalannya dengan mantap kada minas surati ayatir saking santre kayak mabur wa idza waqa'at minhu kabwatun aw saqtatun ketika dia tergelincir atau terputer tersungkur aw sadarat minhu asratan aw hafwatun atau kepleset atau juga kejebur istawa ala jawadihi ya nunggang maning blak tibae ya Njungkel tangi maning, manik maning. Was ala igaratihi fi talabi Dia terus melangsungkan perjuangannya mencari tujuan, mencapai itu tujuan. Itu. Fa idza kalau dia jatuh, wa yata fi saqtatihi. Kemudian dia berkeluh kesah, merintih, ayo adu-aduan. Karena zalika dalilan ala fatratihi itu adalah bukti dia mulai mengendur, terus mulai adem, lemah, melemah, terus meleot, melempem, patas. Wa ada mutahsili talabatihi dan ya nggak nyampe tujuan, nggak tercapai. Itu, itu dinamika kehidupan seperti itu. Jangan terlalu cepat menyerah. Jangan keburu putus asa. Enggak usah berkeluh kesah. Bus kaget set. Iya, Barine gabung traktor maning tandur maning kagian, wus aja tuh lembag clojot clojot ngalang kelengar sih beri <tik> beri ngelade di temben kan ker gitu, jadi jadi di situ kita ada ada semangat ya etos kerja yang tinggi itu yang sangat diperlukan. Jadi nandur pagi gabung traktor maning tandur maning pangan orang traktor maning tandur maning pangan tikus, traktor maning, tandur maning, kelelep, kelem, traktor maning, tandur maning, langka banyu garing ringking, sampai tekang melarat kari sana pokok, kau stay pisang, sampai tekang mati dia habis segala galanya. Ternyata dia orang yang paling hebat di sisi Allah. dimana hebatnya? Diturunkan ke bumi dengan tugas menanam padi yang tidak pernah jadi. Dia lakukan sampai mati. Bukan pahlawan lah <laughs> ya iya e. jadi saya tidak melihat bahwa orang yang sukses hidup Bisa begitu beli, beli wahin kita gak bisa lah mau diparingi bisa sama mah kalau saya diberi peluang yang sama saya juga bisa seperti dia saya tidak kagum orang jadi presiden saya juga kalau di, diberi kesempatan yang sama juga bisa seperti itu persoalannya apa yang saya kagumi adalah mereka yang punya etas kerja sampai kehabisan segala galanya dia tidak pernah putus saja terus berjalan. Iya iya. Dia ulul azmi jangan sembarangan. Ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang punya etos kerja yang tinggi. Ngerti ulul azmi kok? Orang yang punya etos kerja yang sih selama ini sih hidup itu gimana nih ulul azmi? Kok? Kok. <laughs> <laughs> ya itu artinya bahwa yang penting kita punya etos kerja. Nah, salah satu orang yang punya atas yang tinggi adalah orang yang punya tingkat stabilitas jiwa yang luar biasa. nggak pernah guncang. Perintah-perintah. Ada kesulitan, ada kemudahan, nggak ada urusan. Yang penting kita melangkah. Berhasil dan tidak, bukan urusan kita. Karena yang dilihat bukan keberhasilan kita oleh Allah. Adalah semangat kerja kita itu. Ya ini hal-hal ya ini yang semacamnya kan tidak dipahami oleh orang, jujur nih tidak dipahami, tetap berorientasi kepada keberhasilan yang hebat. Tidak. Ya, itulah makanya jadi. Yang penting kita ini jangan terburu putus asa. Jangan keburu meleleh. Aja keburu melempem. Ya, tiba tangi maning. Mangkat maning, tiba maning tangi maning. <laughs> baru sekali, baru tembakan pertama udah kocar kacir gimana lagi. Sing tetek gak iya Ya, Faida waqa minka fakir faqir fala yakun sababan fi qat'ika anillah. Ketika anda melakukan satu dosa, terjebak pada satu perbuatan dosa, jangan menjadi sebab keputus asaanmu kepada Allah. Jangan sampai putus komunikasi dengan Allah. Terus. Londo maling, sujud maling. Robbi firli maning, asafirullah yeah. maning. Iya. Iya, au suka anil istiqamah atau menyebabkan kamu jadi putus asa, tidak lagi istiqamah ma Allah dengan Allah, fa Nantinya akan berlipat ganda semakin membesar, semakin berat wabal al dan dosa juga semakin menggunung. Wa ta'zumu musibah Dan akhirnya juga maksiat Cobaan akan menjadi besar di matamu itu sampai terasa kamu nggak sanggup memikulnya. Maka dia kunulzalika rahmatan bika buatan bihan laka min sunnatika. Boleh jadi itu adalah rahmat untuk kamu dan boleh jadi itu satu peringatan ya atas perilaku kamu. kau malaikatin wafatratin seperti kebosanan, kejenuhan. Ini kejenuhan ini luar biasanya. Saya aneh, orang digerogoti kejenuhan yang bersangkutan ini nggak merasa. Silakan beri paham rumah tangga kamu mulai digerogoti kejenuhan tuh. Beli kerasa, mungkin saya ngerasa yang dalam sengit baik, kun barangnya Nggak sadar bahwa itu satu kejenuhan, bukan lalu cepat mengambil tindakan yang cepat melakukan refreshing iya dong ayo dong mas sekarang kita pikir kita kembali buang sumpok nih iya lalu ngambil tindakan-tindakan yang variabel ya seper sepres pada buluk ganti singanya maning taburi bunga melati lagi iya ya terus mengadang perubahan-perubahan gitu ya. untuk menghalau kejenuhan itu jarang yang melakukan semacam itu kenapa? karena dia nggak sadar dia digerogoti ke kejenuhan kenapa? merefleksi pada sikap itu ketidaksenangan, kebencian, mudah marah, mulai beli petani rumah masakan mulai rasa beli nakbe, masakan rabikmu. Iya. Tapi dikiranya, apa Anda sadar, Anda jenuh. Usuli mala dia tertentu sadar enggak kok. Masalahnya. Iya. Ini ini perlu diurai biar paham. Artinya ketika Allah ini ya memberikan ujian, cobaan, kegagalan, nantur pare yang kau jadi, kau beli, iya beli, melakukan kau kesandung, kau beli, mobil keserempet, kadang-kadang ketipu uang, itu tuh semua untuk variasi supaya kamu jangan jenuh hidup ini. Nanti dikasih siang lagi, malam lagi, kau rendeng maning ketiga maning, sebenarnya aja bosan sih Lamun bengi be pabrik Buya <laughs> Ya, ya artinya seperti itulah. Allah sangat bijaksana bahwa ah, manusia itu mudah bosan, makanya ya diberi supaya refreshing, ya variasi-variasi ya, begitu. Penyegaran barangnya. Iya, jadi bulan nikah nantur pari tadi, alhamdulillah beli jadi alhamdulillah. alhamdulillah. Nanti orang jadi, alhamdulillah. Beli jadi, alhamdulillah. Ya, ya Terus gimana? Ya, ya, memang ini jangan dibilang ini sekadar teori. Cobalah dalam kehidupan Anda. Betapa bahagianya. Ketika kita sudah tidak punya rasa takut dan kita sudah tidak pernah dikecewakan oleh apapun. Nggak pernah kecewa, nggak pernah takut, apa nggak, nggak tenang hidup. Inna awliya Allah alihim. Walau mi hazan, nggak pernah takut. Apapun yang hilang, nggak pernah kecewa kok ya Gus. Barangkali sampai di situ kontraknya, nggak usah panik kok. Pada sakat tak nada, jatuh bangkit lagi. Wajah kum tak, wakat jadat wakat jadat tak. Ya kunuzalika bin walik. Ketika kamu bangun dan kamu memperbaharui lagi, Artinya melaku, melakukan satu dosa, kemudian melakukan lagi, tobat lagi, boikot jadat dah, melakukan lagi, membuat baru lagi, kaya anyar maning dosanya. Ya, ya kuno zalika akhir, ya kuno zalika akhir dan bin qadar Allah alik. Ini bahasanya kalau diluruskan begitu maksudnya. Ini. Di sini kurang pintar ngomongnya. Wata amal mawakah Likasilim minal akabir. Coba kita renungi bersama. Apa yang terjadi pada kebanyakan orang-orang besar ahli sufi. Para ulama alama ala amilin al arifin. Kan lususan. Fasaru khususan. Maling bengeneka. Terampok bengeneka. Lusus. Iya. Dengan tiba-tiba mereka menjadi orang-orang khusus. Menjadi kekasih-kasih Allah. Bandit-banditkah disulap sekejap mata menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Kayak Ibrahim bin Adham, wal Fudail, wa Ya'za, wa mimman la dan lain-lainnya Nggak kehitungan. Adawi Adawiyah juga sama. Seorang pelacur jadi wali sih ya gimana? Itulah jadi persoalan kita nggak usah putus asa. Saya yakin kamu-kamu yang ada di sini kan belum kelasnya penjahat besar belum kan? Masih penjahat krocor, saya mengatakan. Ya, bangsa kelas pulai Iya, <laughs> ya, aku gampang mak kepura nak Itu persoalan. Jangan ya, putus asa. Jangan putus asa. Karena orang yang semikian jahatnya, ya Zun Al, al Masri itu rampok dia Bisa hal dia mampok aja. Begitu bertobat, diterima, dapat hidayah, selesai. Iya. <laughs>